Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Falamma asqalat da'awa Allah rabbahuma la'in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin. Shadaqallahul 'adzim. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat. Kang kula boten bangkit sebut namine sios persiose, insyaallah boten mengirangi rasa hormat sareng ta'zim kula. Wabil khusus maring para kesepuhan ing dalam tempat puniki sareng-sareng kumpul, alhamdulillah. Semoga selalu senantiasa diisungi umur sing panjang, dan semoga-moga diisungi kesehatan waras badan. Boten ketinggalan kangge para guru-guru kula saking sasak, semoga selalu senantiasa diisungi umur kang panjang tur barokah, diisungi kesehatan, disungi rizki singkata halal barokah, dan semoga-moga diberikan ditambah-tambah kemuliaanane, ditambah-tambah ijabah doane, amin ya robbal. Aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak lurah, lamun wenten biasanya laka lah lurah tu, ayah lah wentennya. Berarti orang laku di terkainek lurah sing hadir. Ini jarang. Lamun lurah hadir di dalam tempat riuh mempulung, kumpul sering masyarakat, wis arane lurah sakti. Biasanya itu tegur kecekel. Ini biasanya. Lamun lurah mati jadi kubur. Ini pilih mana? Jarang lurah sing hadir di dalam tempat riungan mengaitkan ke kita. Bapak RT, Bapak RW, peserta jajaran-jajaran aparatur pemerintah yang semoga diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, para adik-adik, para santri, para ibu-ibu, sing pojok, sing ning pawon, perlu berarti ngecek KP meter kita kan. Ibu-ibu nana di samping kiri anak eh mumpetan lah tempat tewannya ini ngarep isi nyuruh isi samping belah aja iya nanti nemai sedang tenes incing kumpul di dalam tempat puniki, semoga untuk barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah bismillahil kalam, karena memang waktunya sampun simpang wenten malih ya. Dados langsung saos pertama-pertama dipuniku kula sedanten alhamdulillah hadir ing dalam tempat puniki tidak lain tidak bukan hanya ngisuhi doa kangge sapa kangge dipuniku dulur kula sing lagi ngandung selaku rayate ing dipuniku
moga-moga niki sing ngandung ataupun sing bikin melendunge di sungai selamat. Amin ya rabbal alamin. Nah, semoga-moga umpami lahir sampun waktune di sungai selamat fitini waktunya wan akhiro. Lamun pecile lanang semoga di sungai pecil sing soleh. Lamun wadon menawi pecil tatus pecil sing soleh. Amin ya rabbal alamin. Kang mana memang pula-pula sedanten niki hadirin niate kang macam-macam nita. Anak si niate karena rena ini nih. Ya orang hadir premen yang bekas macul. Iya bayangkan pada larang. Wih tapi ke premen mana yang rena barang lebang kita adat kor ditekan. Wih sekarang premen bayang niate bapak ibu kumpul di dalam tempat ini. Insya Allah pada si niki malaikat turun ning tempat iki. Ora ketelem-telem mung ketelem padha kabur ora. Nita. Maksudnya apa malaikat turun puniku dalam siji kitab dikatakan malaikat turun ing dalam tempat puniki ngeli wong e galene mak apa pak ngecukupi dosa-dosane sing kubune kene. Diuntungna. Ya dikai mangan, dikai kopi, dosa dicukupi nang para malaikat. Cuman iki dosa wadah ini kan dibuangin di laut. Jadi laut aja di kene. Kita ini baik jadi laut nanggung dosa wong laut di kudu bila. Wis aja di kene merana dibalik akan malik dibuangin gunung itu merana kan. Jadi laut. Jadi malaikat dia wisgak ngelur maning gunung. Jadi gunung orang sanggup orang kokop. Aja di jokon di kene. Dosanya siapa itu nih? Dosane wong rombok. Emangnya lagian apa di kanane? Acara iki dewa lima jadi malaikat tuh kayaknya melayani dongengan ini. Kalau di dongengan orang paham banget ya. Lora mau kau nanti kita bema barangnya mah. Jadi malaikat tekanin gunung harus ngedokon dosa. Gunung orang nerima si sayangkannya iki gunung. Wes balik akan maning merana neng perumbu maning. Jadi malaikat itu bebalik maning. Malaikat ngintai uang sing lagi ngantuk bak lagi dibakakan dosa dia sengabe dua kubun kene seren sing ngantuk ya waduh woi wawaton besi ngantuknya orang telur jorangan jorangan boleh jahat amat malaikatnya orang di sebenernya dibeli dosa dibuat hancur lebur laka dosa dan uang sing kubun dalam tempat kulit dia sing pertama itu kalau suhur ibadah kajar luar biasa semitak tahu ibadah ini salah semitak tahu itu sedang ibu kita kesen ibu kan uang terhubung kesen salah ini semitak tahu cintu semua ibu katanya salah suhur ini pun salah tapi dok ini apa tuh gajaran apa bilang buatan sanggup wis masih penting pulang mentekasi rumah ngali merenek, ngopi, ngerokok, rongok kakak, beres balik kok, nanti sih ganjaran sih, tak tahu ya untung nih, tenang baru main kembalian terus yang kedua di rumah satuan rumah sohibil bayar kuong si memang boten selalu ibadah Allah si sehingga ngerasa hina ake dosane ngumpulakan para bapak-bapak ibu-ibu bodoh dalam tempat kuniki tidak lain tidak bukan tujuan aneh pengen ditolakkan Tuhan karena wilang memuji Tuhan dewek meluk-meluk budi terima borak dulu garang sohibil baik ngaturi para kiai para bapak-bapak siapa tahu dalam doa-doa sih dipanjatakan di dalam tempat kuniki diamin dan para kiai diamin dan para bapak-bapak ibu-ibu anak sing nyampe meranaka ngomong doang si mata korban akan segala hartane berupa panganan inungan sodako iku nuruti sabda nabi si asodako tutas bangun menawi teki diulang ngak ngeluarakan sodako berupa banyu salak jeruk menawi di bisa nolak
amin ya robbal alamin. Ngerasain lah sebenarnya mas wali kurban ngerasain lah angket dosa premen sih angket dosa dong angket dosa mas nyangkul doa ganti wis daripada diantara keningku masih disiji tengelang ya wayahe ngejaluk tenaga nek dikumpulah kenyata ke tempat puniki kirane bapak-bapak dari itu ya itu ya gitunya kangge dulur kula almukarrom saudara Lukman berserta keluarga berserta istri ngejaluk doa dari itu ya bapak-bapak ya itu menawi diisungi keselamatan amin ya robbal alamin. Terus lagi nih hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah mula-mula di dalam tempat uniki sebuah pengen ngedrepeni pecil sing soleh atau solehah nita ataupun pengen tadi wong sing soleh premen sih wong soleh ku premen sih jadi Sayyidina Ali ngomongin makanya laula khamsu khisalin la sorun nasu kulluhum solihin segala sesuatu sing apa kita lakukan ini pasti ana cobaan ane begitu juga kita pengen tadi wong sing soleh cobaan ane lima dari Sayyidina Ali si pertama dari Sayyidina Ali cobaan wong sing pengen tadi wong sing soleh ya ialah alqona'ah bil jahli ngerasa cukup lawan kebodohan kita jocong kan pengajian jocong anak dikir-dikirannya cocok di pengajian dia cocok baik biasa kenapa? ngerasa cukup bahwa leris kita wis kakol bodoh wis kakol orang ketemu ngaji orang kelingan bahasa nabi hadis nabi tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimah orang kelingan padahal perorangan kita semua dituntut dokter belajar ilmu ketemu orang itu urusan pengera wajiban kita contoh di dalam tempat pengajian si mantap jadi Sayyidina Ali Al-Qona'ah bil jahli iku mencegah daripada uang si bakalnya tadi uang si soleh ya ini cuma pengajian alhamdulillah lupanya wau gasar kak berlailah nih berlailah kalau mending daerah kanan daerah setan belakangnya kencang botak ya, ini kayaknya merapi katus ini sasa belakang Allahumma sholli ala udah mau ini daerah negarika Allahumma wajib Allahumma wajib mau wajib itu tuang biasa alhamdulillah ini dijem rapi yes, artinya berarti desa ini desa barokah amin ya robbal alamin. Sing kedua wal hirsu ala dunya sing mencegah kita tadi wong sing soleh ialah makna dunya benerannya kini sebuah pewong rasanya kita kini pengen aduh kita akeh ya pengen tapi kita gale nama iku pun sing nyegah kita tadi wong sing soleh artinya makanya wong ngeglati dunya memang ikhtiar dulu tapi demen dunya itu sing dilarang akhir dunia ikut diperintah minggu angkata wa'afiku sedekahan nikah hasil ngelikah nasirah kabe maksudnya sedekah itu kan berarti ke tubuh ini berarti wong Islam dianjurkan untuk akhir duit akhir dunia tapi dilarang untuk demen paham? Aduh ngomong-ngomong kita deh buat kita nih kayaknya iya iki gambarnya makanya tentulur wong angket dunia cuma buat teman-teman gambarnya makanya pula damel dia bagus cuma bagus pokoknya mas setiap wong ngedelengi kuheran tapi si buene kian ngeberi umah puniku dengan cara agawa banyu banyu niku meres meres meter ning rumahku
Nah, ini kira-kira uang sing diteri ngegawa banyu diteri rumah bagusku ngedeleng tak orang yang rumah sementara ini diteri dokok aja necek si banyu. Kira-kira ngeteri banyu baik atau semuanya diteri orang ngerasa kan rumah bagus tuh kan ya. Orang ngerasa kena nak segala karen kan terus gak pernah mengotong. Isa kita pengen melu emang harus pengen di harus belajar ilmu harus melu pengen di los intil barang intil wis tekan pikir kali iki Nabi Isa karo bocah nom sing intil dodo Nabi Isa ngetokaken apa sekur kaya ning kene roti ya dalam roti tetelu dibagi jare Nabi Isa siji kena sirah, siji kena kita yuk nyarap ragem-ragem barang wis dipangan beres entek sisa siji kita Nabi Isa melayu ninggalin kewisuh masuk tetangan ini bekas mangan bebalik maning barang setelah bebalik ini roti laka peraga dari Nabi Isa ninggalin ke laka uang bukan sih sih kejubut ini bikin roti siji maning iki uang orang aku ditakoni bilang mpu laku tuh laku uang tak mpu maling meraga jadi kiri konon orang aku ayo nyabrang kali iki Nabi Isa dikitilah orang pakai perahu maning tengah-tengah laut tengah-tengah kali iki bocah nom si mangan roti roroan dicek juga kenar tak ceburakan dengan aku tau rasi-rasi makan roti emborak orang aku bahaya ya wis nyabrang kali wis beres nyabrang kali anak menjangan dia anak roro setelah dikawek nang Nabi Isa menjangan merenda anaknya siji marah anaknya siji disembelek dipangan dibakar dipangan wong roroan setelah wis beres mangan dan Nabi Isa ngomong di bocah nomiki ngah kedeleng tau orang mau ya kedeleng iki balung ya kan iya balung ya saya kita kurip pakai mani pun biitilah langsung kurip mani melayu dengan poke mani iki si anak menjana barang saya jari Nabi Isa iki saya iki sirat tak takoni ini takon apa roti si jika ngenti roti tembu orang-orang ayo gati bayu si makanan putri seperti merupanya api putri bilang kayak kita gak bisa ngorak kalau kapan mati baru pengen bilang barang aku cari Nabi Isa buang makanan gimana biasa nek ya nanti Nabi Isa ngetrepeni akal ngumpulakan pasir telung kelompok sekelompok telung kelompok berjumlah cari Nabi Isa nanti ya sirak mas wabeh ini pasir telung kelompok gede-gede tadi mas barang tadi mas kok ketelang tora ketenang iya ketelang wih mantep temen bisa kena sampai itu dibagi lah bagi roro ay bagi itu ya bagi roro oke sing-sing juga na kita jernah bisa sing-sing juga na mama sing-sing juga na maling si mangan roti langsung dari kejawab kita si mangan oh mama si mangan wis ali kono meroro kena mamang wis tapi wis kena mamang setelah beres ditinggal wis siramah temen ing dunya saiki los luh gua jare basa saiki nemen ya langsung Nabi Isa berangkat lunga dewek bae tanpa ngegawa iki bocah nom arep
belum kelompok orang tua arti tinggal emak. Sing sehingga ada iki bocah nom ngedelengakan emas di belum kelompok di premen ngegawane premen ngegawane kependak rampung roro jari rampung yang emas buat deket-deket temen mah tak rampok jura di mah mampu rampok dari konon iya. Aduh ya serampok kuwi. Weh ari konon malam suruh pengen dirampok tukang nduk ke ngelih durung mangan si wingi. Dadi ditukang nduk ngak wong wong enom sing maune melu ana bisa. Perlu gak tukutuk. Galene mak ki si rampok ki bari melodot emas ki berunding. Batur. Sebelah besi sing tukutuk kamar. Iya butuh nih ya, ini sembelih terus sebati sih setengah setang kor kita, masuk ke akal dia, tak aku sembelih langsung cakar sih sih dia, sabet sabet kata di tembok, ya wis kita itu rencana, jalan dengan dia rencana mana ini bukan mau mereka, orang sekerati mas kita tuh, untuk ketahuan racun si rokoknya, dan di barang tekan di pangan, uang si rokok dulu. Uang enam dipotar, ini nanggung rampok sih akhirnya. Telung uang melumpuk, telung emas melumpuk. Iku akhirnya uang sing temen dunia. Oh ya, semata los akhir dunia, tapi titik ada temening dunia. Jadi kata Nabi mengatakan, saya di zamanul ala umat itu impunat dunia, wayang sonal ufro. Besok itu akhir zaman. Engkau akhir zaman dari kanjeng Nabi ketika masa-masa umatku demen wintunya tegur kelengan di akhirat ini mangsa nih seki wisiak tak asing belum dipondok tak dipondok digawe kak kenang diai pengen gawe dewek mah jare di tengah pengen gawe dewek lagi dewek ini guru saya itu dari kanan guru menjual cobaik kan. Orang sekolah akan baik, kalau mau ijazah, ijazah juga di pabrik, baik, gak dipatang juta. Sempuh. Mendukur-ukur. Semaukan lah. Cengkel maniki, orang tua. Kalau mau pengen dimantu kiai, pengen dimantu santri, barang-barang turun baik, dong, meli, mani. Kucing dikebak-kebak, mani, kan biasanya. Kucing turun baik, mani. Kucing, macun, kenapa? Kau yang turuk, yang orang pondok ya, turuk ngaji salat, turuk ngaji salat. Wih, kau tuh apa kau ya? Di kawinan kan anak bapak, yang akan cari turuk baik ya. Ajak kucing di kebak-kebak, serikan, mantu mak. Iya, kau tuh dewek ngomongnya. Wah, ada turuk baik sih bang, kau serik. Kau mertua sih ngomong. Eh, ada macam-macam kamu genteng bisa serik, mantu mak. Beli genteng di bolong lah kau lanak tuh. Itu dianggap kita. Kita mana tidak pakai. Kamu kanon. Iya ngomong-ngomong gak bisa lawasan di campuran ini. Ini semoga lah saking gula. Moga dengan manfaat. Ngenda maaf dan mohon ampura. Mari para kiai-kiai. Semoga kesalahan.